Halo Nexter dan pembaca Jabar Publisher dimanapun Anda berada. Kali ini JPNX TV ada berita yang fenomenal. Inilah babak baru dalam sejarah reformasi birokrasi di Kabupaten Cirebon, di mana staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, Abraham Muhammad, Senin 27 Juli 2020 mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Tujuannya yakni membuat aduan masyarakat tentang dugaan kebocoran pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon yang dilakukan BUMD PDAM Tirta Jati yang tidak pernah menyetorkan PAD pada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Iya, mekanismenya kan begitu. Cuman tadi kalau komisi gua bilang apa ya datanya gitu. Ya ini sih sekarang saya mau ngasihkan hari ini. Iya, ke ketua dewan ini kan ada 5. Hari ini kemana aja, Bu? Kejaksaan, Polres dengan dewan. Ketua dewan dengan Pak Bupati. Oh, Pak Bupati juga mau? Ya iyalah. Laporan. Ya iya. Tapi udah pada pulang enggak sih Pak dewan? Ya terserah lah, nanti dititipin ke ininya aja. Saya mohon keseriusan dewan segera ditindaklanjuti pansus yang dilaporkan di sini Pak, di kejaksaan. Item laporannya apa Pak Abraham? Sementara PDAM dulu. Hanya satu poin PDAM ya, aja. Selama ini belum pernah ngasih PAD ke Kabupaten Cirebon. Yang infonya tidak diwajibkan itu Pak? Nah, itu sih justifikasi saja. Nantilah dari kejaksaan kepolisian yang lebih profesional nanti. Respon dari kejaksaan Pak atas pelaporan Bapak barusan? Good. Good. Ada misteri yang diungkap, ada koruptor yang ditangkap, bongkar fakta. Usai dari kejaksaan, seperti yang Next terlihat, Abraham pun langsung meluncur ke gedung DPRD Kabupaten Cirebon untuk menyerahkan berkas yang sama kepada Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Namun, karena waktu sudah lewat jam kerja, berkas tersebut hanya diterima oleh Kabag Persidangan Sekretariat DPRD, Dr. Andes R. Haidir Susilaningrat. Selain DPRD, ia pun akan memberikan laporan serupa kepada Polresta Cirebon, Kodim Kabupaten Cirebon, dan tentunya Bupati Cirebon, Imron Rosadi. Dalam laporan tersebut, Abraham menjelaskan bahwa ada kesalahan persepsi dalam mengartikulasikan surat edaran nomor 690/477.sj/2009 yang bunyinya sebagai berikut. Apabila cakupan layanan PDAM belum mencapai 80%, maka PDAM tidak wajib menyetorkan PAD, sehingga semenjak berdirinya PDAM sejak tahun 2014 sampai sekarang diduga ada kebocoran anggaran, sementara cakupan Kabupaten Cirebon lebih luas dari kota Cirebon. Dan selama ini, mengapa tidak studi banding dengan PDAM di kota Cirebon yang sukses, serta PDAM yang dikelola oleh swasta jauh lebih menguntungkan? Sementara itu, PDAM Tirta Jati sebagai BUMD dalam rapat umum pemegang saham tidak pernah memberikan kontribusi dari laba usahanya. Kutip surat yang ditandatangani Abraham di atas materai itu. Laporan tim JPNX TV.